kepada Azaki. Ada Hanif. Hanif kembali pemirsa. Ini dia Hanif. Hanif. Sekarang ada Iqbal. Sementara pemirsa. Dakin lagi boleh ke belakang dan Wali Marifat juga tinggi juga UK. Iya, tinggi dia. Betul. Wali Marifat kita lihat postur tubuhnya juga memang terlihat cukup menjulang. Link live streaming kualifikasi Piala Asia U17, Indonesia vs Palestina. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Palestina pada laga pertama kualifikasi Piala Asia U17 2023. Simak informasi link live streamingnya di akhir artikel ini. Duel Indonesia vs Palestina akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022, malam, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Garuda Asia yang akan menjamu Palestina malam nanti mempunyai modal berharga setelah mendapatkan 2 kemenangan beruntun saat menghadapi Guam, 14-0, dan yang paling terbaru, mereka dapat mengalahkan Uni Emirat Arab, UEA, dengan skor tipis 3-2, hari Rabu, 5/10 malam. 3 gol Indonesia dapat dicetak oleh Muhammad Nabil, 18, dan Arhan Kaka, 30-54, sedangkan gol UEA datang dari Gaid Abdallah, 39, dan Walid Malala, 32. 2 kemenangan besar itu membuat Indonesia melesat ke peringkat 1 dalam klasemen grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan koleksi 6 poin dari 2 kali berlaga dan mempunyai selisih gol plus 15. Unggul dari UEA yang kini berada di posisi kedua yang mempunyai perolehan poin serupa tapi kalah dalam jumlah selisih gol.